Halo, ketemu lagi sama saya ayahnya Ria. Di sini kita mau unboxing Samsung LED 22 in tipenya SF350. Di sini kita mau unboxing sama lihat fiturnya ya. Kalau lihat dari keterangannya sih tipe SF350 itu mana nih tulisannya nih? SS22F350 FHE Full HD ya. Dia ukurannya 22 in. Wah, tidak ada keterangan lengkapnya ya di boxnya. Kita buka saja. Ini saya beli di Els Komputer Purwokerto dengan harga 1.490 kalau nggak salah. Kelengkapannya, oh ini kakinya. Kakinya kokoh ya. Ini stand-nya. Bahannya juga plastik, plastik mengkilap. Mengkilap ya, jadi gampang kotor sidik jari atau debu karena dia meling. Terus adaptor, modelnya adaptor, jadi bukan kabel power langsung. Sekarang kebanyakan LED modelnya seperti itu, dia 25 watt adaptornya. Terus kita dapat kabel power. Kabel powernya bentuknya lucu ya, miring gini untuk ke adaptornya. Terus ini kabel HDMI. Oh, kita dapatnya kabel HDMI dengan ujungnya merah seperti ini ya. Dapatnya kabel HDMI, tidak dapat kabel desktop atau kabel VGA yang biru itu. Kartu-kartu garansi. Lihat unitnya. Ini unitnya. Kita rakit langsung saja. Pasang kakinya. Mas, modelnya putaran gini ya, jadi kunci-nya pakai baut seperti ini ke kaki. Ini stangnya asik juga nih. Kunci, nggak salah. Oke, kita berdirikan. Ya, tampilannya seperti ini. Tipisnya segini, lumayan tipis juga ya. Terus frame-nya, bezelnya juga lumayan tipis. Ini belakang portnya ya. Bisa kita lihat ada HDMI, ada port desktop, dan tombol powernya di belakang. Ini power ya, power sama kontrol buat arah-arahnya, dan colokan adaptor. Oke, sementara gitu dulu.
kita coba di komputer langsung. Kita nyalakan, kita lihat fiturnya ya. Di belakang ini ada tombolnya. Tombolnya sebelah bawah ini. Nah, ini buat nyeting-nyeting. Jadi kontrolnya di sini. Kontrolnya ini ditekan, terus digeser-geser. Nah, seperti ini tampilannya. Ini ada settingan menu, A7, Source, Power. Bisa ke atas ke bawah, jadi kayak joystick. Ke menu, fiturnya seperti ini. Ada picture-nya. Ada contrast, color, upscale gini. Ini fitur-fitur, mungkin ini kalau kita mau lihat dari sudut tertentu ya. Ini kan ada lean back ini. Jadi mungkin kalau mau nonton sambil tiduran, jadi nggak terlalu gelap karena dia belum IPS ya. Standing, group view gitu. Ini saya off-kan dulu. Upscale juga untuk kayaknya untuk meningkatkan detail ininya, vividnya atau apa ini. Terus ada macam-macam juga. Ini on screen-nya untuk ini tampilan ini mau diletakkan di mana gitu. Bahasa, display time, sistem juga untuk keterangan-keterangan di dalamnya. Ini modenya. Tipenya seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton unboxing Samsung LS22F350FHE monitor Full HD di ukuran 22 inch belum IPS dengan harga kisaran 1.500.000. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial unboxing lainnya. Ciao. Take a body's high.